probably water filter media. Tadi sudah connect dengan air ni, so memang tak ada leaking dah. So okay, boleh pulas ni untuk dapatkan air tap biasa. Lepas tu ataupun tutup ni, dia akan masukkan air pergi water filter kita ni lah. So saya baru pasang apa semua, ada flush 30 minit. Kemudian dia cakap pastikan ada air keluar. So memang ada air keluar daripada tiga-tiga tap ni. Yang tengah ni nampak slow sikit. Kemudian yang tengah juga. Okay. So semua sudah on. Sudah okey, sudah memang sudah ada air keluar. Dia cakap lepas ada, kalau ada ada air keluar baru boleh switch on ni, dia cakap. So saya switch on lah. So kita buang dulu air ni. Saya tak mau filter banyak sangat nanti habis pula filter lah. So jom kita on ni oven. Okay, kita on. Ah, memang on, ada menyala on. So ni ada switch. Ah, ni air sejuk. Ni air sejuk. Okay. Ni air panas. Dan ni air sejuk. So tak tahulah berapa charge elektrik benda ni nanti. Tapi nampaknya sudah on. Saksa-saksa on dua-dua lah. Tengok, nanti kita tengok sama dia dia sejuk atau panas. Tapi dia sekarang tak tahu dia sejuk ke panas. Saya try. Ni air sejuk sebelah kanan ni. Okay. Mungkin dia belum sejuk sangat, tapi dah rasa sejuk tu. Sekarang kita try air panas. Tuh, ni air suam ke rasanya. Tengah-tengah ni. Saya tak pasti. Ni tak ada rasa apa-apa. Mungkin yang yang ni, yang merah ni, yang air panas. Tak dia bahaya, jadi dia ada safety lock tu. Okay. Oh, memang panas, suam. Okay, ngam, betul. So, semua berfungsi dengan baik. So, sekarang saya sudah ada water filter media. Lepas ni saya nak aturkan kabel dia supaya nampak kemas. Dekat sini tadi ada ni semua. Saya akan pastikan semua nampak kemas lah. Okay, saya rasa itu saja. Media water filter. Let's do this.